Hari ini kita akan membuat pecel lele dan pecel tempe menggunakan sambal bawang atau sambal korek. Bahan-bahan yang dibutuhkan, garam, kunyit, bawang putih. Untuk sambal koreknya nanti bawang putih, cabai merah besar, dan cabai rawit. Bahan-bahannya tempe dan lele. Untuk bumbu tempe, kita haluskan bawang putih dan garam. Kemudian kita rendam seperti ini. Sedangkan untuk lele sama seperti tempe, cuman kita tambahkan kunyit untuk menghilangkan bau amis. Seperti ini. Kita diamkan dulu sampai meresap kira-kira 15 menit. Kita panaskan minyak untuk menggoreng tempe terlebih dahulu. Kita goreng hingga kekuningan. Setelah matang, kita angkat, lalu kita gunakan untuk menggoreng lele. Sekarang kita membuat sambal koreknya. Bawang putih, cabai merah, kita haluskan. Cabai rawit sesuai selera. Dan garam. Kita haluskan. Sambal bawang biasanya kita buat dadakan. Setelah sambal halus, kita tuangin minyak panas. Apa? Apa, Ma? Apa?
Pecel lele dan pecel tempe sambal bawang siap dihidangkan. Selamat mencoba.